Selamat sejahtera. Nama saya Triveni Perianai. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang merangkumi aspek moral, etika, nilai dan akhlak. Moral dimaksudkan ajaran atau pegangan berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan ataupun sikap. Etika pula berkaitan dengan analisis konsep-konsep moral seperti kebaikan dan keburukan. Nilai mendefinisikan sesuatu yang dikira baik seperti kasih sayang dan amanah. Akhlak diartikan sebagai satu tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang didorong oleh diri sendiri. Cerita saya menekankan tentang nilai amanah. Beberapa tahun dahulu, saya dan ibu saya berada dalam kereta menunggu lampu isyarat bertukar. Pada jalan yang sebelah, saya melihat dua orang pegawai polis berbincang sesuatu bersama dengan seorang pemandu kereta. Kemudian pemandu itu menghulurkan wang kepada salah seorang pegawai polis. Namun, pegawai itu tidak menerima rasuah yang diberi, tetapi memberi saman kepada pemandu tersebut. Cerita ini jelas menunjukkan nilai amanah yang terpendam dalam jiwa pegawai polis tersebut. Tambahan pula, saya juga mempelajari kesan buruk sekiranya pegawai polis tersebut mengambil rasuah untuk kepentingan dirinya. Sudah pastinya kadar kemalangan di jalan raya akan meningkat kerana pemandu seperti ini tidak dihukum setimpal dengan kesalahannya. Hasil daripada peristiwa ini, saya memahami kepentingan mengamalkan keempat-empat aspek ini dalam kehidupan seharian bagi mengekalkan kesejahteraan rakyat dan negara kita. Terima kasih.